What's up, guys? Welcome back with me, Andy! And we are the Earth! Ya, hari ini kita mau bahas mobil ini. Ini apa sih? Honda City ya? Honda City tahun 2010. 2010 ya? 2010 dulu, ini yang kemarin yang kita bawa dari Kuningan. Yang belum nonton videonya bisa nonton dulu, ada di channel kita, di channel sebelumnya, guys. Ya, ini jadi kemarin ceritanya gimana sih mobil ini nih? Kan udah full modif tuh. Ini udah full modif, awalnya dari pintunya ke atas yang gue pernah bilang, oh, guys. Gini, kalau gini orang gini-gini. Oh gini. Iya, gini. Gini. Padahal aling kenapa tak nah, dah balik lagi, guys. Nah, awalnya itu udah full modif. Wih, full spec ini. Full spec dengan tema VIP. VIP, very important person, swear. Why? Nah, lah, pokoknya ya. Terus berhubung orangnya ada keperluan, yang punyanya ada keperluan di Jakarta, dan papahnya tuh mau pakai. Jadi papahnya kan susah untuk modifikasi begini. Jadi minta distandarin. Standar. Emang mobil ada standarin? Ya, itu motor. Teng. Teng 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 teng. Nah, terus standar apa sih? Standar godar kah atau standar ya udah yang penting rada tinggi atau apa, biarin velgnya begini atau gimana? Enggak sih, kalau dibilang standar godar sih enggak mungkin. Paling enggak pintu engsel pintunya yang tadinya buka ke atas itu dinormalin, guys. Jadi dibikin pintu seperti semula, bukaan normal. Jadi misalnya ini pintu begitu gue. Jadi bukaan normal, guys. Nah, jadi pokoknya biasa, dan kemarin gue handle-nya enggak ada ya? Handle enggak ada. Ya, ini dia, guys. Sini. Nah, dipindah di sini aja. Bisa disaksikan di video sebelumnya. Kalau si pintu ini tadinya sama kayak gini, flat. Enggak ada ini. Jadi, terus akhirnya diapain sih, Cok? Jadi biar bisa balik lagi begini. Kita pesen handle-nya yang ori, ini juga kita ubah lagi sesuai bentuk standarnya. Standarnya orinya. Susah enggak sih, Cok? Memerlukan waktu ya. Memerlukan waktu ya. Memerlukan jadi waktu. Waktunya kayak perlu waktu untuk dapetin dia lagi. Bukan sang pisang. Ini aslinya gimana sih, kemarin tuh di rata gitu kan? Rata, tutup. Dipotong dulu kan? Dulu tuh. Tutup, dipotong. Jadi pokoknya gini, guys. Tutup putih, asli, pokoknya nggak ada bentuk sama sekali, rapet. Jadi, kayak gini lah ya pokoknya. Ya, jadi ini pokoknya cuma dipotong, digerinda kan? Digerinda. Nah, posisi sebelah sininya dibentuk ulang. Oh, dibikin ulang apa? Dibentuk ulang. Nah, ternyata yang sebelah sini masih ada orinya. Oh, ternyata yang bentuk ulang yang bagian depan doang? Bagian depan aja. Oh, gitu. Tapi kayak asli ya, masih rapi kayak ya? Kayak asli, ya. Itulah sekali. Itulah keahliannya salah satu mekanik dari Earth. Si abang itu jago sekali, si abang jago sekali ya. Sebegitu gitu. Taruh lagi. Untuk pintu itu aja ya. Ya. Ya, pintu, jadi buat yang masih bingung, jadi tadinya buka pintu jatuh begini. Nah, nantinya standarnya jadi gini. Yes. Nah, gitu guys. Taruh. Gila, gue bos banget. Yes, taruh, guys. Panawas. Ya, gue review sedikit mobilnya. Untuk dari kaki-kaki, velg ini udah sebenarnya pakai iForce ya. iForce dia yang VIP label. Tadinya tuh si lipsnya tuh merah, cuman merah. Sayang banget, mungkin orangnya ada selera di warna oranye gitu, dicat oranye. Cuman ini sebenarnya tuh salah satu iForce yang nggak biasa gitu, maksudnya kayak kelasnya tuh di atasnya biasa, dia makanya sebutnya VIP level kan. Oh. Cuman mungkin waktu itu merah-merahnya udah rusak atau gimana, cat oranye. Cat oranye, mungkin dia juga ada mau tampil beda. Tampil beda. Yeah. Nah, terus jalan. Nah, dari segi pintu udah kita bahas. Jadi pintu dinormalin lagi, bukanya ke gimana ya? Samping, bukan normal. Jadi kalau iklan susu itu tumbuh ke atas bukan ke samping, kalau pintu yang normal itu ke samping bukan ke atas, begitu. Nah, terus apa lagi nih yang mau distandarin? Nah, rencana yang bakal distandarin lagi bumper.
Oh, bumper ganti standar. Bumper ganti standar yang sebelumnya ini sudah di custom. Evan. Enggak ketutupan. Bumpernya seperti ini. Ya. Ini kayak perfume-nya buat FD gitu ya. Yes. Oh, oke. Okay. Jadi ininya mau distandarin, guys. Ini kan grillnya kan sendiri udah di custom nih, Om. Jadi dibalikin standar lagi atau di gimana ini, Om? Enggak, berarti full bumper sama grillnya standar kan? Ini enggak dipakai sama sekali, Dok. Enggak dipakai sama sekali. Gitu. Jadi sama aja pure standar. Oke, okay, ini ban belakang. Sunroof copot enggak, Pak? Sunroof enggak dicopot. Malah dia pengen sunroof itu. Jadi gua begitu kan. Nih, bebas tuh dia pakai sunroof bagus nih. Ini sarung bebas kalau dia size L, size L ya, size L bagus banget, rapi. Nah terus untuk yang mau disandarin lagi apa nih, mungkin kaki-kakinya toh, kan rada pendek nih, Om. Iya, kaki-kaki juga kata papahnya itu dinaikin sekitar 1.5 jari, guys. Waduh, tetap pendek. 1.5 jari. Satu setengah jari, yang penting jangan gasruk sampai ke aspal. Oh, karena okay, mungkin yang dulunya modifikasi VIP kan memang harus nempel tuh. Ya nggak harus nempel sih. Pokoknya pendek lah ya. Pendek lah. Oke. Okay. Terus okay, ini kayak fender belakang standarin? Enggak. Fender belakang enggak, tetap gitu. Jadi sebenarnya tetap ada modifnya. Cuma ada modifnya. Dibikin lebih. Ini sebenarnya dibilang proper buat dia, proper ya. Cuman mungkin dibikin lebih nyaman untuk orang tua. Untuk orang tua. Saya kayak gua modif mobil lah kan, nyaman. Iya, nyaman sih. Saking nyamannya gimana? Nah, terus terus kalau interior nih. Nah, sekarang kembali ke interior. Ini joknya udah jelas ya? Kalau ini jok memang kalau tipe VIP. Ya ini. Jadi dibikin kayak sofa, Van. Kayak sofa rumah. Jujur, oh, kita nggak pernah naik mobil VIP. Nah, duduknya enak kasih, oh, kayak gitu. Udah, enak banget, empuk. Enak banget. Empuk. Serius. Jadi sama aja kayak sofa rumah lah. Oke. Okay. Jadi kayak kita nonton TV di rumah, ya sofanya begini. Ada gelembung-gelembung begini gitu loh, Pak. Nih, ini guys, gelembung-gelembung. Nah, terus ini orang minta distandarin juga, tau? Ini nggak, tetap nggak distandarin. Dari mungkin dari interior nggak ada yang distandarin. Tetap pure begini. Audio. Audio tetap. Ada minibar? Minibar tetap nggak ada. Berarti interior nggak ada yang distandarin? Nggak ada sama sekali kalau audio interior. Audio juga nggak ada? Audio nggak ada. Apain, Om? Biasa, olahraga malam. Emang berat ya? Berat nih. Iya berat sih. Oh, set. Udah full sound nih. Full sound. Gaul banget. Nih yang saya bacain dulu, gue bacain spek orang nih ya. Dia TV pakai TFT begitu. Ini ADS, speaker koaksialnya. Ini pakai Venom, Diablo, full. Oh, Venom yang Spider-Man bukan? Jadi kalau Venom Spider-Man itu tapi... bukan! Bukan! Terus, oh TV-nya dia ada 3. Sampai pakai 2, powernya pakai 2. Dan begitulah. Ini ada apa? Yes. Dan ada Paralon. Paralon mungkin untuk ngeganjel ini, saking beratnya, Bi. Oh, iya bener. Karena juga ini engselnya dia masih standar. Engselnya masih standar untuk ngeganjel. Coba lihat, Bos. Ah. Oh, iya bener. Nah, oke, okay, guys. Gitu, guys. Aman banget Paralon. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi ini gimana nih, kok menurut lu? Lu suka enggak audio kayak gini? Suka. Suka ya. Kalau untuk dari Elegan VIP, ini bentuk audio begini masuk banget. Lu suka banget nih ya? Masuk banget, suka banget. Se-full ini gitu? Iya. Yeah. Oke, ini berarti kayak ini si trimming ini diganti custom kan? Ini custom. Full semua nih. Full custom, ini audio juga. Ini ada akinya gak sih, kok? Aki dilepas. Oh iya, gua pengen tahu aja gitu lampu-lampunya gitu gimana. Cuman gak bisa. Karena kan aki dilepas kan untuk pengelasan yang engsel. Oh iya. Jadi kita untuk safety. Ya, jadi FYI juga nih for your information. Jadi kalau itu ngelas kita di sini pakai elastik kan ya, itu dia bersifat listrik. Jadi kalau misalnya kalian enggak copot aki, aki itu nanti dia istilah kasar jadi kayak
positif ketemu negatif kan, nanti dia bisa menyetrum gitu lah. Nah gitulah. Ya, jadi membahayakan. Jadi kalau ngelas-ngelas begitu dicabut aja akinya. Jangan lupa akinya di cabut. Jangan nyawanya yang kalian cabut. Ya jadi kalian boleh komen di bawah video kayak gini gimana, suka atau enggak. Kalau gua sih ya gua enggak suka gimana banget ya, maksudnya bukannya gua enggak suka, cuman gua lebih prefer kalau ini disimpelin, cuman gua sih ya masih oke lah. Minimalis simple. Iya, kalau lu kan emang gini. Yeah. Jadi sebenarnya kalau menurut gua balik lagi kayak modifikasi juga. Pada intinya tuh kayak ada telepon. Oh enggak. Pada intinya tuh kayak gimana ya? Gimana selera lu aja gitu. Jadi maksudnya balik lagi ke selera, dan namanya modifikasi kan personalisasi. Jadi enggak ada yang nyalain, maksudnya ih lu jelek banget sih, bego banget sih lu. Enggak. Kalau gua sih enggak banget, enggak suka begitu ya. Cuman gue balik lagi setiap kalau ngomong pasti gue ngomongnya kalau gue sih nggak selera gitu. Iya, nggak selera. Iya, cuman masih oke lah kalau begini, kecuali yang udah sampai akrobatiknya tuh yang keluar-keluar ekstrim gitu. Gue pakai motorized mana-mana, nah gue bukannya jelek, cuman gue nggak suka. Sip. Jadi sekarang mungkin ini mesin ada perubahan. Mesin kita lihat aja. Oke, okay, kita ke sekarang, guys. Mesin sekarang. Ya guys, ini mesinnya. Kita buka dulu mesinnya. Kita buka dulu. Ini bukannya jangan-jangan aneh lagi nih? Normal ini. Ya kalau mesin masih normal. Oh, mesin masih normal. Bisa apa? Sedap. Puset. Ini. Oh, cek. Grogi. Udah lama nggak dipegang tangannya. Nah, Koko paling kali kita tahu nih, Koko saya bingung apa ini. Ini mesinnya yang dimodif apa nih? Kalau mesin sih dilihat nggak ada yang dimodif ya. Paling cuma ada perubahan warna dari cover plastik yang kalau standarnya warna hitam. Dicat silver. Dicat warna silver. Tujuannya biar rapi ya. Tujuannya biar ke arah elegan, rapi. Oh, okay. Jadi biar nggak standar banget. Gitu. Oke, yang penting itu adalah the detail is everything. Yeah. Okay, berarti ini minta disandarin juga nggak? Minta ditambahin lagi nggak? Kalau mesin nggak disandarin. Kalau mau diturboin katanya. Enggak. Susah nggak nyandarin mobil yang sudah dimodif? Kalau untuk standarin mobil yang sudah dimodif, sebenarnya susah gampang. Kalau boleh tahu apa kesulitannya? Kesulitannya itu mencari barang, contoh kayak engsel. Saya dan orang bengkel juga nyari engsel untuk pintu itu antara 3 sampai 4 hari. Itu barusan ketemu. Ya jadi pesan juga nih, jadi kalau kalian itu modif-modif mobil, barang standar tuh sebenarnya penting disimpan rapi-rapi, kalau bisa di plastik wrap gitu. Ya. Nanti mungkin kita bikin bahasan juga tentang cara aman menyimpan barang-barang standar kalian, benar enggak? Betul. Nah, jadi terlihat deh. Untuk next time suatu hari nanti mobilnya mau dijual atau mau distandarin, bisa. Itu bisa. Jadi part-partnya, oh ya, gue masih ingat gue nyimpen di sini gitu loh. Yeah. Benar. Eh, gue juga kan ingat nyimpen di mana. Itu khusus yang di bodohan ya. Jadi kalau pick dia juga udah nggak tahu nyimpen di mana. Kalau woi, ada. Sebenarnya gue lupa di mana gitu. Iya. Ada mah ada. Mungkin ada apa? Mungkin cukup sekian kali ya bahas ini ya. Kita tutup dulu guys, karena mungkin nanti masuk angin kalau melongo-melongo terus. Karena mau closing. Betul. Nyambung-nyambung aja begitu. Oke guys, untuk ngebahas mobil Honda City cukup sekian. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalain lonceng. Gratis, kan? Jadi karena gratis itu ya dipencet aja, kan orang Indonesia suka gratis. Dipencet atau nggak ditekan? Ditekan. Betulnya sekali ya, jangan kayak bapak gua kemarin pencet. Harus aja kayak begitu, naik aja. Iya. Kan makasih Om Robin juga udah dibantu subscribe ya. Ya, thank you guys untuk semuanya yang sudah mengikuti channel Earth Auto Concept. Thank you. Cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video.